pengkhianat cinta namanya. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa-bawaan kuih-kuih, saya tengok di depan, ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, ya, kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustaz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya, selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat, maka muncul istilah buaya, buaya darat. Maka jangan sampai buaya ini naik ke darat. Apalagi kalau sampai naik ke kantor gubernur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jagalah hati. Maka betul kata A'agim, jagalah hati.